Assalamualaikum, my name is Daqh. Welcome to my YouTube channel. Untuk video kali ini, kita akan pasangkan casing square edge design ala-ala dan feel iPhone 12 di iPhone 11 Pro Max. Casing ini anda boleh dapatkan di link di bawah. Sebelum itu, kita intro dulu. Untuk packaging nampak biasa saja, tapi dikatakan casing ini shockproof dan mempunyai design 2021, iaitu square edge sama seperti iPhone 12. Detail lain seperti lip screen setinggi 0.5mm untuk protection screen dan juga cover lens setinggi 0.5mm. Mempunyai cover lusina di bahagian belakang untuk menampakkan logo Apple yang cantik pada nama. Casing ini berwarna hitam dan mempunyai warna merah untuk button lock dan juga volume. Seperti biasa, kebanyakan casing untuk iPhone 11 pada sisi dia memang iPhone 11 adalah berbentuk bulat dan iPhone 12 berbentuk square, iaitu petak. Jadi dengan menggunakan cover ini, anda akan dapat feel sama seperti dekat iPhone 12 di iPhone 11 ini. Untuk merasakan iPhone 12, anda tidak perlu beli iPhone 12 jika anda ada iPhone 11, iPhone 10 dan ke bawah. Untuk mendapatkan casing seperti ini, anda boleh gunakan link dekat bawah. Seperti anda tengok, dekat iPhone 11 ni memang round edge, iaitu berbentuk bulat jika dibandingkan dengan iPhone 12 berbentuk square, dan feel dia amat nyaman untuk dipegang berbanding dengan berbentuk bulat. Ini adalah casing daripada X1 dan masih mengekalkan bentuk bulat tersebut dan terasa kurang selesa setelah saya menggunakan casing seperti iPhone 12 ini. Tapi jika anda beli casing iPhone 12 yang betul-betul untuk iPhone 12, tidak mungkin untuk digunakan dekat casing ini. Anda perlu beli design khas untuk iPhone 11 dan iPhone yang terdahulu yang berbentuk macam ini, screen edge design. Jika anda gunakan trik untuk mendirikan iPhone 11 ni seperti menggunakan iPhone 12, memang tidak menjadi kerana cuma design casing yang seperti square edge tetapi bahagian dalam masih berbentuk bulat. Kesimpulannya, saya amat rekomendasi kepada semua orang untuk menggunakan casing seperti ini kerana nyaman untuk dipegang dan terasa skrin dia lebih flush dan terasa lebih ringan dan lebih selesa menggunakan desain casing seperti ini. Itu saja untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. My name is Daqh. Assalamualaikum.